Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan saya pastikan ini akan sangat membantu kamu untuk bisa menilai seorang pria yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu harapkan jadi pasanganmu. Nah, saya coba berbagi 4 tanda pria bakal menerima cintamu. Atau kalau bahasa saya, pasti akan menerima cintamu. Nah, ini penting banget untuk diketahui supaya kamu bisa menilai apakah upayamu ini berhasil, apakah dia ada hati, atau gimana. Oke, so berikut tanda pria bakal menerima cintamu. Yang pertama, dia memprioritaskan kamu. Jadi kalau ada pria yang kamu taksir, yang kamu sukai, dia memprioritaskanmu secara spesial, itu udah pasti akan menerima cintamu. Coba nilai seberapa cepat dia membalas chatmu ketika dia lagi sibuk. Seberapa cepat dia angkat teleponmu ketika dia lagi sibuk. Itu artinya dia memprioritaskan kamunya. Terus kemudian, seberapa banyak waktunya untuk kamu. Ketika kamu pengen ketemu, pengen ngobrol, seberapa banyak waktunya. Seberapa penting kamu dibandingkan hobinya. Seberapa penting kamu dibandingkan teman-temannya, bahkan pekerjaannya. Seberapa besar kamu diprioritaskan. Nah, kalau dia memprioritaskan kamu lebih daripada hobinya, dia memprioritaskan kamu lebih daripada pertemanannya, bahkan lebih dari pekerjaannya, itu artinya dia bakal menerima cintamu. Karena kamu masuk dalam list prioritas dianya. Jadi coba cek. Nah, kalau dia lakukan itu, maka dia pasti akan menerima cintamu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda pria bakal menerima cintamu, yang kedua adalah si pria tersebut rela berkorban sebesar apapun untukmu. Bahkan dia sudah menunjukkan pengorbanannya sejak dari awal. Ya, dari waktunya, tenaganya, pemikirannya, bahkan materinya, dia berkorban untukmu. Bahkan dia sering mengajukan pertanyaan, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku tolong? Dia berkorban untukmu. Nah, kalau dia sudah berkorban sebesar apapun untukmu, itu pertanda bahwa dia bakal atau pasti menerima cintamu. Ngapain dia berkorban sebesar itu kalau dia gak ada hati ke kamu? Karena dia ada hati lah ke kamu, mau sebesar apapun pengorbanannya gak jadi masalah. Justru dia senang bisa berkorban untukmu. Itu yang kedua. Nah, sementara yang ketiga, tanda pria bakal menerima cintamu adalah dia sangat-sangat mendengarkan kamu. Mau kamu curhat, mau kamu cerita panjang lebar, mau kamu berjam-jam, atau bahkan sampai tengah malam, atau bahkan sampai pagi, dia dengerin kamu. Saya ingat ketika saya pertama kali dekat dengan seorang cewek, kita bisa ngobrol dari jam 8 dulu sampai jam 6 pagi. Ada aja yang diceritain, kadang-kadang gak jelas tuh ceritanya. Ada aja yang diceritain. Nah, dia dengerin banget. Itu pertanda bakal diterima tuh cintanya. Akhirnya kan kita jadian di situ. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, tanda pria bakal menerima cintamu. Yang terakhir adalah si pria tersebut selalu menunjukkan bahwa dia itu antusias. Selalu menunjukkan bahwa dia itu semangat. Selalu menunjukkan bahwa dia itu bahagia. Tiap kali bisa chat sama kamu, tiap kali bisa telepon sama kamu, apalagi ketemu sama kamu, dia selalu menunjukkan semangat, antusias, dan rasa bahagia itu. Itu kan ekspresi ketika dia suka sama kamu. Tanda jelas bahwa dia bakal menerima cintamu. Nah, saya berharap teman-teman cewek bisa menilai ini
sehingga engkau bisa tahu bahwa dia pasti akan menerima cintamu, bahwa dia pasti akan jadi pasanganmu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.